dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 ya. Silakan dibuka. Sudah? Ya, silakan dibaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Ya, silakan dibaca ya. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya sudah ya. Nah sekarang kita minta supaya diterjemahkan per kata ya. Nanti saya bacakan kata per kata hingga diterjemah ya. Coba. Inna artinya sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir sawaun sama saja alaihim atas mereka a'anzartahum apakah engkau memberi peringatan kepada mereka am lam tunzirhum atau tidak memberi peringatan kepada mereka la tidaklah yu'minu mereka beriman. Coba ditarjim secara keseluruhan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sama saja atas mereka apakah engkau akan memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ya, kemudian berikutnya inna ini disebut dengan apa? Apakah dia termasuk isim, fi'il atau huruf? Isim. Huruf apa namanya? Huruf taukid. Huruf taukid. Apa fungsi inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ada berapa saudaranya? Ada 6. Coba sebutkan. Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa layta wa la'anna. Inna fungsinya tadi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mana isim dari inna? Alladzina. Alladzina. Alladina ini namanya isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul itu membutuhkan apa? A'id dan silah. A'id dan silah. Apa itu silah? Yang jumlah yang kembali kepada isim mausul. Kalau a'id apa itu a'id? Dhamir yang kembali ke isim mausul. Sekarang mana silah dari kata alladina? Jumlah kafaru. Jumlah kafa? Kafaru. Kafaru ini namanya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il, fi'liyah. Mana fa'il daripada kafaru? Wau. Wau. Alifnya namanya alif apa? Aliful fariqah. Aliful fariqah. Ya, alladina kafaru. Sekarang mana a'id yang kembali kepada lapas alladina? Mustatir. Mustatir. Hah? Mustatir. Tarirannya apa? Hum. Hum. Mana khabar daripada inna? Sawa'un. Sawa'un. Alaihim a'anzartahum. A'anzarta ta jadi apa? Fa'il. Fa'il dari? A'anzar. A'anzar ya. A'anzar. Anzaro. Coba ditasrifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anzaro yunziru inzaran. Fahuwa munzirun. Wadaka munzarun. Anzir la tunzir. Ya sudah. A'anzar tahum hum. Ya, hum itu jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Am lam tunzirhum la yu'minun. Yu'minun jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Mana fa'il daripada yu'minun? Wau. Wau. Nunnya apa? Alamatur rabbi. Nun? Alamatur rabbi. Alamatur rabbi. Ya, kita lanjut ke ayat yang berikutnya dibaca lagi. Khatamallah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya. Khatam apa artinya? Telah menutup. Telah menutup. Allahu Allah ala qulubihim atas hati-hati mereka. Wa ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka. Wa ala dan atas absarihim penglihatan mereka. Isyawatun ada penutup. Wa lahum dan bagi mereka. Azabun azab azimun yang pedih. Coba ditarjim semuanya.
Allah telah menutup atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada penutup dan bagi mereka azab yang pedih. Khotama kalam apa? Isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Allahu. Allahu ala qulubi. Him. Him jadi apa? Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Wa ala sam'ihim. Kenapa sam'i berbaris bawah? Dimasuki huruf jar. Dimasuki oleh huruf jar. Ada berapa huruf jar? 9. Coba disebutkan. Min ila an ala bi ruba'un ba'uka fenam. Apa fungsi huruf jar? Baris bawakan isim. Baris bawakan isim. Wa ala absarihim. Wa ala absarihim ghisyawatun. Ghisyawatun jadi apa di situ? Mubtada' mu'akhkhar. Mubtada' mu'akhkhar. Mana khabar muqaddamnya? Ala absarihim. Him jadi apa? Mudhafun ilaih. Wa lahum 'adzabun. 'Adzabun jadi apa? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. 'Adzimun jadi apa? Sifat. Kenapa sifat? Nakirah ba'da nakirah. Kenapa? Nakirah ba'da. Surat Al-Baqarah ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza. Berapa kata wa idza? Dua. Berapa? Dua. Mana? Wa dan idza. Apa arti wa? Dan idza. Apabila. Kila. Dikatakan. Lahum berapa kata lahum? Dua. Mana? La sanahum. La tufsidu. Berapa kata? Dua. La tufsidu berapa kata? Tiga. Hah? Tiga. Tiga mana? La tufsidu dan waw. Waw, waw apa ini? Isim fi'il huruf? Isim dhamir muttasil marfu. Dhamir muttasil marfu. Muttasil marfu. Apa arti la tufsidu? Janganlah kalian berbuat kerusakan. Fil ardi. Apa arti fil ardi? Di bumi. Qalu, apa arti qalu? Mereka berkata. Innama nahnu, apa arti nahnu? Ya. Muslihun, apa arti muslihun? Orang yang baik. Orang yang melakukan perbaikan. Membuat perbaikan. Wa idza qila lahum, waw apa ini? Waw isti'nafiyah. Iza isim fil huruf? Isim. Termasuk apa dia? Zorob zaman. Zorob zaman. Istiqbal atau madhi? Istiqbal. Apa arti iza? Apabila. Apabila. Kila isim fil huruf? Fil. Fil apa? Madhi. Apa asalnya? Kola. Kola. Lahum. La isim fil huruf? Huruf apa? Huruf jar. Hum isim fil huruf? Isim apa? Dhamir mutasil majrur. Majrur atau mansub? Majrur. Majrur atau mansub? Majrur. Majrur. Kenapa majrur? Karena di huruf jar. Termasuk mutakallim, mukhatab atau ghaib? Ghaib. Hah? Ghaib. Apa artinya hum? Mereka. La tufsidu. La ini apa artinya? Jangan. Nafi atau nahi? Nahi. Nahi. Tufsidu isim fil huruf? Fil mudhari'. Baris apa? Baris rafa'. Baris apa? Baris rafa'. La ini apa artinya? Jangan. Nafi atau nahi? Nahi. Nahi. Tufsidu fil mudhari'. Baris apa? Baris apa? Jazam. Kenapa jazam? Karena dimasukkan. Jazam. Dimasuki amil jazam. Mana amil jazamnya? La. La apa? La nahi. Mana fa'il dari tufsidu? Wau. Wau. Wau ini isim fil huruf? Isim dhamir mutasil marfu. Apa arti wau ini? Mereka. Hah? Kalian. Kalian atau mereka? Kalian. Dari mana tuh artinya kalian? Karena huruf mudorohnya ta. Huruf mudorohnya? Ta. Ta. Dan? Wau. Dhamirnya wau. Dhamirnya? Dhamirnya wau. Fil ardi qalu isim fil huruf fil apa? Madi. Mana fa'ilnya? Wow.
Inna, apa fungsi inna? Ma. Kalau ada ma ini merusak fungsi inna. Dia merusak fungsi inna. Merusak. Butuh isim khobar enggak? Enggak. Butuh isim khobar enggak? Enggak. Nahnu jadi apa? Mubtada. Mubtada. Mana khobarnya? Muslihun. Muslihun. Baris apa? Rofa. Tanda rofanya? Tanda rofanya? Tanda rofanya? Kenapa pakai waw? Jamak mudzakkar salim. Mana jawab dari idza? Hah? Qalu. Ya, mungkin ada yang mau tes mungkin. Ustaz Haris mau tes mungkin. Ustaz Haris mau tes mungkin. Di tes teman-teman. Ada. Coba kita cek. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Tiga ya. Coba mana-mana? Tiga. Ubudu. Ubudu. Terus khalaqa. Khalaqa. Mana lagi? Tattaquna. Tattaquna. Khalaqa. Tattaquna. Kalau fi'il madi yang mana? Khalaqa. Khalaqa. Yang fi'il mudhari yang mana? Tattaquna. Yang fi'il amr yang mana? U'budu. U'budu. Masih ingat ilmu sarafnya? U'budu itu tasrifan perubahan dari fi'il apa? Tasrifan dari fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Fi'il apa ini? U'budu ini fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Coba tasrifan fi'il amr itu dari misalnya unsur. Sekarang ini asalnya apa? U'budu. U'budu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. U'budu. 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 U'budi. U'budu. U'budna. U'budna. Pas. Pas ya Ustaz ya. Ya. Coba artinya dulu u'budu apa artinya? Sembahlah. Sembahlah. Mana yang berarti lah? Fi'il amr. Fi'il amr. Kalau wawu apa diartikan? Mereka. Mereka atau mereka itu domir ya? Domir apa? Domir goib. Maksudnya saya tanya. Domir itu ada berapa macamnya? Ada dua. Ada dua. Domir apa? Mutasil dan mufasil. Enggak, maksud saya dari segi maknanya. Tadi kamu mengartikan mereka. Ada kamu, ada kami, ada saya, kan? Nah, apa istilahnya itu? Ada domir goib. Nah, sekarang yang kamu jawab ini domir goib atau domir khatab atau domir mutakallim? Domir goib. Domir goib. Goib itu apa itu goib itu? Yang dibicarakan. Mereka, sembahlah. Apa kita artikan kalau mereka ini? Oh, sampai situ aja ya. Nanti kita pelajari ya. Dia ada namanya Damir Taib. Kelas 2 ini kan ya? Kelas 2. Bapak dan Ibu perhatian sekalian, ada metode baru. Metodenya bukan ilmunya. Ini kemarin 15 hari di bulan puasa. Kita coba metode ini praktik di Quran dengan alasan Quran adalah ada mukjizatnya. Quran, hikmah Quran lebih cepat memproses pelajaran. Ketiga, Quran itu bahasa Allah. Sedangkan yang lain-lain ini bahasa manusia. Berkat kita pelajari, teliti nahwu sharaf di Quran, insya Allah akan mempercepat proses anak-anak ini bisa mempelajari tujuan pondok di tempat ini. Bagus nih ya, untuk santriwatinya ya. Nah, sebentar dulu, sedikit sekali pertanyaan saya di ayat 21 ini. Coba artikan semuanya. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Artikan. Wahai manusia, sembahlah atas Tuhan kalian.
yang telah menciptakan kalian. Dan bisa didengar di belakang? Saya yang enggak mendengarnya di depan ini. Coba lah. Ya ayuhan nasu, artinya? Wahai manusia. U'budu rabbakum, apa artinya? Sembahlah Tuhan kalian. Sembahlah oleh kalian. Terus rabbakum apa artinya? Sembahlah oleh kalian. Terus rabbakum? Tuhan kalian. Tuhan kalian. Ya. Mana yang berarti kalian? Kum. Kum. Allazi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Allazi, nah udah jelas. Allazi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Yang telah menciptakan kalian. Selamat datang ketua yayasan. Allazi khalaqakum. Wallazina min qablikum, artinya? Dan orang-orang dari sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Terakhir untuk kelas 2 ini yang saya tanya, nun yang ada pada tattaqun nun apa itu? Nun apa itu? Alamatu rabbi. Nun apa? Alamatu rabbi. Ah ya. Coba baca ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bagus. Khalifatan, apa artinya? Khalifah. Jawab pakai mic ya, enggak saya dengar. Hah? Kenapa? Ulang. Khalifatan apa artinya? Khalifah atau pemimpin. Artinya? Apa artinya? Pemimpin. Pemimpin. Fil ardi artinya? Di bumi. Di bumi. Ja'ilun apa artinya? Menjadikan. Menjadikan. Isim apa ja'ilun? Isim fa'il. Isim fa'il diambil dari kata apa? Ja'ala. Ja'ala. Kalau isim maf'ulnya apa bunyinya? Ja'alun. Isim maf'ulnya? Maj'alun. Maj'ulun. Maj'ulun. Fi'il amarnya? Ija'al. Ija'al. Udah. Rabbuka lil malaikati inni. Ini apa artinya? Inni. Sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku. Siapa aku itu? Sesungguhnya aku. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalan inna? Ansibul isma wa tarfa'ul khobar. Carikan saya mana khobarnya? Khobarnya inni ja'ilun. Khobar itu kenapa? Ja'ilun. Khobar dari inni. Ja'ilun. Ja'ilun. Khalifatan, coba artikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi khalifah atau pemimpin. Pemimpin. Dari segi makna atau terjemahannya bisa dilacak khalifatan itu jadi apa? Jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Dari ja'ilun.